Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahlan bikum min jadid fi Qanat Bahasa Adab TV. Hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita, yakni ngaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita sampai pada ayat yang ke-9. هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقيم على سبيل الإجمال والاختصار. Berikut adalah cerita tentang kisah أصحاب الكهف والرقيم yang akan disampaikan secara umum dan ringkas. Thumma basathaha ba'da dzalik. Kemudian akan dijelaskan lebih detail setelahnya. Faqala, terhadap firman Allah, am hasibta, ataukah engkau mengira, yakni maksudnya adalah ya Muhammad. Am hasibta, apakah engkau mengira ya Muhammad, anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba, bahwasannya ashabal kahfi warraqim mereka adalah sebagian daripada tanda-tanda kami yang menakjubkan. Ai maksudnya adalah laisa amruhum ajiban, bahwa tidaklah kejadian-kejadian mereka atau perkara-perkara mereka itu mengagumkan, kecuali fi kudratina wa sultanina, kecuali karena kemampuan dan kekuasaan kami. Fa inna khalqis samawati wal ard, karena sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wakhtilafal layla واختلاف الليل والنهار فإن خلق السماوات والأرض, ya, dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, واختلاف الليل والنهار, dan pergantian malam serta siang, وتسخير الشمس والقمر والكواكب, dan juga penundukan atau perputaran matahari, bulan dan bintang, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya, minal ayatil azimah, merupakan tanda-tanda kekuasaan kami yang agung, attallati ala qudratillahi ta'ala, yang menunjukkan atas kekuasaan Allah yang maha tinggi. Wa annahu ala ma yasha'u qadirun, dan sesungguhnya ia terhadap apa-apa yang ia kehendaki maha berkuasa. Wala yu'jizu shay'un, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya,
a'jabu min akhbari ashabil kafi warraqim. Jadi a'jabu min akhbari ashabil kaf, bahwa sesungguhnya semua kejadian-kejadian tersebut seperti tadi penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, perputaran matahari, bulan dan bintang dan yang lainnya, itu jauh lebih menakjubkan daripada sekedar cerita daripada ashabil kaf warraqim. Dan juga warraqim, warraqim ini tulisan yang ditulis di batu atau prasasti yang menceritakan tentang kisah ashabul kaf. Kama qala Ibnu Juraih, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Juraih an Mujahid, dari Mujahid, mengenai ayat am hasibta anna ashabal kafi warraqim kanu min ayatina ajaba, yaqulu, ia mengatakan qad kana min ayatina ma huwa ajabu min dalik. Sungguh itu adalah sebagian daripada tanda-tanda kami yang mana justru lebih menakjubkan daripada itu, daripada cerita ashabul kafi. Jadi tadi seperti penciptaan langit dan bumi dan sebagainya tadi, itu jauh lebih menakjubkan daripada sekedar cerita ashabul kafi. Wa qala al-Aufi, dan berkata al-Aufi an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, terkait dengan ayat am hasibta anna ashabal kafi warraqim kanu min ayatina ajaba, yaqulu, ia mengatakan alladhi ataituka min ilmi wa sunnati wal kitab afdalu min sya'ni ashabil kafi warraqim. Maksudnya adalah bahwa aku telah memberi engkau wahai Muhammad sebagian daripada ilmu, kemudian sunnah, dan juga Alkitab, Al-Quran, itu lebih utama daripada sekedar cerita ashabul kafi warraqim dan juga prasasti yang bercerita tentang ashabul kafi. Wa qala Muhammad bin Ishaq ma adhartu min hujaji alal ibad a'jaba min sya'ni ashabil kafi warraqim. Berkata Muhammad bin Ishaq, tidaklah aku munculkan daripada hujah-hujahku terhadap hambaku, terhadap hamba-hamba, itu justru lebih menakjubkan daripada sekedar cerita ashabul kahfi. Wa ammal kahfu, dan wa ammal kahfu, dan adapun yang dimaksud dengan al-kahf, fahuwa al-ghoru fil jabal, adalah gua yang ada di sebuah gunung atau bukit. Wahuwa alladhi laja'a ilaihi ha'ula'il fityatu al-madhkurun, yakni gua yang mana para pemuda-pemuda ashabul kahfi itu disebutkan dalam cerita ini. Wa amma ar-raqim, adapun yang dimaksud dengan ar-raqim, faqala al-Aufiyu, berkata al-Aufiyu an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, huwa watin qaribun min aulah, ia merupakan lembah yang dekat dengan daerah yang dinamakan aulah, yaitu saat ini di Yordania. Wa kadza qala Atiyatul Aufiyu wa Qatadah,
Pendapat tersebut juga disampaikan oleh Atiyah Al-Aufi dan juga Qatadah. Wa qala Dhuhak, dan berkata Ad-Dhuhak, amma al-kaf fa huwa ghorul wadi war-raqim ismul wadi, bahwa yang dimaksud apa, Ad-Dhuhak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kafi itu adalah apa, ghorul wadi, yakni gua yang ada di lembah itu. Sedangkan Ar-Raqim itu adalah ismul wadi, nama daripada lembah itu. Wa qala Mujahid, dan berkata Mujahid, Ar-Raqim yang dimaksud dengan Raqim kana bunyanahum, Raqim itu adalah bangunan-bangunan mereka. Bangunan-bangunan mereka itu Ar-Raqim. Wa yaqulu ba'duhum, adapun sebagian daripada mereka berpendapat Ar-Raqim itu adalah huwal wadi alladhi fihi kafuhum, yaitu lembah di mana gua-gua itu berada. Wa qala Abdul Razzaq, akhbaruna Ats-Tsauriyyu an Simak an Ikrimah an Ibni Abbas fi qawlihi, sementara Ibnu Razzaq dengan sanadnya tadi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Raqim, qala yaz'umu Ka'bun annahal qaryah, apa, mengatakan bahwa Ka'ab itu menduga yang dimaksud dengan Raqim itu adalah qaryah, sebuah kampung ya, sebuah nama desa, sebuah kampung. Wa qala Ibnu Juraih an Ibni Abbas, sementara Juraih dari Ibni Abbas mengatakan Ar-Raqim itu adalah al-jabalu alladhi fihi al-kaf, gunung yang di dalamnya ada gua itu. Sementara wa qala Ibnu Ishaq an Abdullah bin Abi Najih an Mujahid an Ibni Abbas qala ismu dzalikal jabal Banjulus, bahwa nama bukit itu namanya adalah Banjulus. Ya, sementara jadi Ibnu Ishaq mengatakan bukit yang ada gua itu namanya Banjulus. Wa qala Ibnu Juraih akhbaroni Wahb bin Sulaiman an Su'aib al-Jabai anna isma Jabalil Kaf Banjulus, bahwa sesungguhnya bukit gunung itu namanya adalah Banjulus. Wa ismul kafi, wa ismul kaf, dan gunung itu apa, dan gua ismul kaf Haizam, namanya Haizam, nama gua itu namanya Haizam. Kemudian wal kalb, dan sementara anjingnya namanya Homron. Wa qala Abdul Razzaq, dan berkata Abdul Razzaq, amba ana Israel, bahwa kami mendapatkan berita dari orang-orang Israel, an Simak dari Simak, an Ikrimah dari Ikrimah, an Ibni Abbas qala Al-Qur'anu a'lamuhu illa Hananan wal Awahu war Raqim. Ia mengatakan bahwa dia tahu nama-nama Al-Quran kecuali nama Hanan, Wal-Awwah, dan Raqim. Waqala Ibnu Juraih, dan berkata Ibnu Juraih, ahbaruni Amr ibn Dinar annahu sami'a Ikrimah yaqulu, jadi berkata Ibnu Juraih, ia mendapat informasi dari Amr bin Dinar bahwasanya Amr bin Dinar mendengarkan dari Ikrimah
yang mana Ikrimah mengatakan qala Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas mengatakan ma adri marrakim, aku tidak mengetahui apa itu rakim. Akitabun ampunyanun, apakah yang dimaksud dengan rakim itu adalah kitab Al-Qur'an atau bunyanun, bangunan-bangunan. Waqala Ali ibn Abi Thalhah an Ibni Abbas, dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, ar-Rakim mengatakan bahwa ar-Rakim itu al-kitab, kitab di Al-Qur'an. Waqala Sa'id ibn Jubair, sementara Sa'id bin Jubair mengatakan yang dimaksud dengan ar-Rakim itu adalah lauhun min hijarah, tulisan-tulisan yang ada di batu. Ya, yang dimaksud dengan rakim itu adalah lauhun min hijarah, tulisan-tulisan yang ada di batu. Katabu fihi kisosa ashabil kaf, yang mana lauhun min hijarah itu, lauhun itu lempengan-lempengan, ya, lempengan-lempengan dari batu, yang mana mereka menulis kisah tentang ashabul kahfi di lempengan-lempengan batu tersebut. Lauhun min hijarah. Thumma wadu'uhu ala babil kaf, kemudian mereka meletakkan lempengan-lempengan batu yang berisi tulisan atau kisah ashabul kahfi itu di pintu gua. Waqala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ar-Rakim adalah al-kitab. Yang dimaksud ar-Rakim itu al-kitab dengan hujjah summa qura'a, yakni kitabu markum yang ada dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-9, kitabu markum, yaitu kitab yang ditulis, kitab yang bertulis, ya. Jadi yang dimaksud itu dengan hujjah, dengan tafsir ayat Al-Qur'an yang ada di surat Al-Mutaffifin. Wa hadha huwa dhahir minal ayah, dan ini adalah dhahir daripada ayat, teks daripada ayat itu ar-Rakim ini maksudnya adalah kitab yang ditulis. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ar-Rakim itu mengikuti wazan fa'ilun bimakna markum, yang ditulis. Kama yakulu lil maktul, sama seperti kata maktul yang dibunuh itu sama dengan qatilun. Walil majruh itu sama dengan jarihun. Wallahu a'lam. Baik, ini saja pertemuan kita pada hari ini, yakni tafsir daripada surat Al-Kahf ayat yang ke-9, dan kita akan lanjutkan tafsir di ayat-ayat berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.